Awal bulan Agustus 1945, dua kota penting di Jepang dibom oleh sekutu, yaitu kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Atas kejadian tersebut, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang tersebut akhirnya sampai pada telinga pemuda Indonesia, Sutan Syahrir, melalui siaran radio Amerika. Selanjutnya, Subadio Sastro Satomo beserta Subianto menemui Muhammad Hatta. Pada malam harinya sekitar pukul 8, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur. Rapat tersebut dihadiri oleh Chairul Saleh, Wikana, Margono, Armansyah, dan Kusnandar. Mereka meminta Soekarno membacakan proklamasi pada esok hari, yaitu tanggal 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno menolak usulan tersebut karena menganggap golongan muda terlalu tergesa-gesa. Merasa keinginannya tidak terpenuhi, golongan muda mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke sebuah daerah di Jawa Barat, yaitu Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo memberikan jaminan kepada golongan muda bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta selambat-lambatnya pukul 12 siang. Dalam penyusunan naskah proklamasi, Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan pada kalimat pertama yang berbunyi pernyataan bangsa Indonesia untuk mengubah nasibnya. Sementara itu, Dr. Andes Muhammad Hatta menambahkan kalimat kedua sebagai pernyataan pengalihan kekuasaan. Soekarno menulis konsep proklamasi pada secari kertas. Naskah yang ditulis oleh Soekarno diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Akhirnya, disepakati proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Soekarno tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Latif dan Arifin segera menyiapkan pasukan, sementara S. Suhud menyiapkan tiang bendera. Dan Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih yang akan digunakan dalam upacara tersebut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan dibacakannya naskah proklamasi, Indonesia menyatakan kemerdekaannya.